Okay guys. Okay, assalamualaikum. Kita sekarang lagi berada di kapal tua. Ini kita kenalan dulu nih sama Pak siapa nih Pak? Ni Pak Diki. Pak Diki. Siapa juga nih? Pak Diki dari Tanjung Baru juga. Ini sama Pak. Bobo. Tanya Batu juga. Tanya Batu juga sama saya Tanya Batu. Ini sama cap kita. Assalamualaikum cap. Sama cap siapa cap? Johnny. Cap Johnny. Siap. Okey. Ini kita sekarang lagi berada dalam kapten. Ini kapal depan. Assalamualaikum cap. Cap siapa? Selamat. Cap selamat. Alhamdulillah mudah-mudahan selamat kita berjalan. Ini sama. Ini Pak Rudi. Pak Rudi. Cik Enjin. Alhamdulillah guys, ini saya pertama kali diizinkan untuk masuk dalam apa ni Pak nama kita depan? Bliss. Dalam Bliss. Ini saya pertama kali tahu nama dia Bliss. Biasa nama dia sini kemudilah, ruang kemudi. Jadi inilah ruang Bliss yang wow, saya ini luar biasa juga, banyak betul ni. Banyak tombol yang salah tekan ni. Bok, kita salah nyasar ni sekarang ni. Kita boleh jadi ke Korea ni bang. Okey, kalau misalnya ke Malaysia, kita lewat kapal tuah ni ada yang jam berapa aja ni? Daripada balai. Balai kalau pagi jam 9. Pagi jam 9 paling lah, paling jam pertama 1, ya. Dan jam 9, jam 1 sama jam 4. Okey, kalau terakhir daripada Kukup? Jam 4 dan jam 3 kita lah. Jam 3 ini tadilah ni. Okey, guys. Ini masih ada lagi satu, ini 2.5. Oh, ini 2.5. Jadi kapal tuah ni, dia ada berapa kapal? Dua. Ada dua kapal. Tuah 1 sama tuah 2. Okay. Kapal lulu dia ada dua. Kita tanya sama Cap. Okay, kita sama Cap. Cap, dah berapa lama ni Cap? Oh, baru sebulan. Baru sebulan Cap? Ya. Yeah. Jadi pertama dia, betul tak ni Cap? Baru sebulan? Ha? Betul tak Cap bilang baru sebulan? Tak, dia lah. Alah, Cap ni. Oh, masa kita loya. Ni Cap tua, yang ni Cap muda. Okay, Cap muda. Cap muda. Sebulan. Cap muda. Best ganteng lah ni. Cak. Kalau nak tahu dalam kapal tuah dua inilah kapten dia. Okey, pengalaman ceritakan sikit pengalaman yang kira-kira agak pahit sikit Cap dalam perjalanan selama bawa kapal. Pengalaman Cap, cerita sinilah Cap. Cerita sikit. Cap, pengalaman yang kira-kira agak tak mengenakkan Cap. Tak enakan. Agak tak sedap lah. Berkesan tapi tak sedap itu. Tak sedap. Agak. Biasalah cuaca tak bagus. Cuaca tak bagus. Kalau yang paling sedap, Cap. Paling sedap. Paling sedap. Menyenangkan. Kena live musik kat sini. Live musik? Siap. Ada organ? Ada organ? Terus kita live kat sini lah. Live ke sini. Jadi macam mana kemudi, Cap? Kemudi lepas. Ya, sama Pak. Jadi Pak, pengalaman selama kat sini yang kira-kira bahaya selama bawa kapal? Apa ya? Sangkut jaring. Sangkut jaring. Pernah? Selalu tetap. Selalu tetap. Kadang lah kan. Pernah tak kapal? Jalan kita pun tak jauh ni selat. Kalau kapal macet, apa berhenti ataupun sendat? Pernah tak? Pernah juga. Pernah? Tak selalu. Oh, tapi tak selalu. Siap. Biasa. Okay guys, sekarang kita lagi berada di samping. Wah, ini pertama kali kita langsung menuju ke Tanjung Balai Karimun balik. Guys, ini di belakang ni tak jauh. Yang sebelah sini Kukup dan sebelah kita posisi tengah besi. Dekat sebelah situ, wow, angin kuat sekali ni. Sebelah situ Karimun Anak. Tu guys, tak jauh. Banyak banget. Jadi berarti perjalanan kita hanya sekitar 1 jam menggunakan kapal laut. Dialah, ni laju juga ni, luar biasa. Ni luar biasa game kita. Okay, okay guys. Okay guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih.